Halo teman-teman semua, apa kabar? Gue harap kalian tetap sehat, tetap semangat. Oke, jadi di video kali ini gue mau share gimana sih caranya kita mengaktifkan GoPay pinjam. Tanpa berbasa-basi, langsung aja. Oke, langsung aja buka aplikasi Gojek. Nah, di sini langsung aja pilih lainnya. Nah, langsung di scroll saja ke pembayaran. Nah, limitnya bisa sampai 15 juta pakai KTP ya. Nah, ini ada biaya cicilannya dari 2,21%. Langsung aja klik cek sekarang. Nah, jadi ini adalah program dari Gojek dan Kredit Pintar ya. Jadi ingin mengakses nama, email, dan nomor handphone, langsung aja klik izinkan. Nah, ini ada syarat dan ketentuannya, silakan dibaca. Kalau udah dibaca, langsung kita centang aja dan klik lanjutkan. Nah, ini face detection, yaitu kita harus selfie ya. Jadi kita harus foto selfie, langsung kita start aja. Nah, setelah foto selfie langsung aja klik next. Nah, setelah itu langsung aja kita foto KTP kita. Nah, isi biodata kalian secara lengkap, kemudian klik lanjut. Kemudian isi info tempat tinggal, isi nomor rekening, dan lanjut. Nah, pendaftaran sedang dalam proses. Oke, langsung kita cek aja yuk sambil iseng ke menu lainnya lagi. Kita pilih GoPay pinjam dan boom, pengajuan sudah diterima ya guys, yaitu sebesar 7 juta rupiah. Gampang banget kan caranya? Oke, segitu aja video kali ini. Gue harap bermanfaat buat kita semua. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Bantu channel ini berkembang ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. See you.